Rompe bus. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama gua. Jadi pagi ini gua masih mau kasih rekomendasi tempat nongkrong buat lu semua ya guys. Sambil gua mau ngasih tempat rekomendasi buat lu semua. Ikutin terus keseruan gua dan jangan lupa bantu support channel gua dengan cara klik tombol like, comment, share, subscribe ya guys. Come on. Hey, kita lanjut lagi. Jalanannya lumayan ya guys, karena hari biasa banyak yang pada beraktivitas, ada yang kerja, ada yang sekolah. Pokoknya apapun itu tetap semangat. Semoga apa yang kita cita-citain semua bisa terlaksana ya guys. Dan jangan lupa bersyukur. Mantap banget guys. Baru lagi ini gua olahraga, guys. Jadi kayak rasanya tuh lumayan berasa ya. Lumayan berasa capeknya. Tapi gak apa-apa. Emang yang dibilang sehat itu mahal ya, mungkin ini guys, harus butuh perjuangan dulu. Oke, kita lanjut lagi. Come on. Oke, sebelum lanjut kita narik duit dulu guys. Duit udah habis, kita tarik dulu. Oke, kita lanjut lagi. Mantap guys. Gue excited banget karena gue baru bikin konten naik sepeda sambil olahraga guys. Lumayan ngap ya guys. Karena emang jarang lagi gue olahraga. Sekalinya olahraga tuh berasa banget guys. Tapi jujur, hari itu gue excited banget, gak tahu kenapa. Bangun tidur kayak pengen cepet-cepet bikin konten. Gue ngasih rekomendasi tempat nongkrong buat lu semua. Jangan lupa support channel gue dengan cara klik tombol like, comment, share, dan subscribe ya guys. Enjoy this video. Mantap banget guys. Suasananya di sini tuh lumayan padat karena masih hari-hari kerja. Semangat kali. Mohon kita lanjut. Buat lu semua yang sampai saat ini mungkin cita-cita lo belum terlaksana, belum sampean, jangan pernah keputus asa ya guys, karena Allah itu tahu apa yang sedang kita perjuangkan. Intinya lebih sabar, berdoa, kerja keras, minta Allah, Allah kasih hasil yang terbaik. Pokoknya hari ini tuh buat lu semua yang belum sampai di titik itu, jangan pernah putus asa dan jangan pernah menyerah ya guys. Pokoknya terus berjuang, karena kita itu bukan waris guys, kita perintis. Semoga kita juga berusaha dan berdoa. Gue semangat banget hari ini. Terus ya guys. Oke, gue udah gak jauh dari lokasinya. Terus ya guys. Lumayan hard ini gue. Tapi gak apa-apa, gue excited banget hari ini. Gue mau ngasih rekomendasi tempat buat lu semua yang low budget ya guys. Itu lu mau banget guys. Pada baru olahraga lagi, rasa banget tingkatnya. Itu yang dibilang mungkin sehat itu mahal ya guys. Ajet banget guys. Kalian juga sebagian pasti ada yang tahu nih gue lagi di mana. Pokoknya jangan lupa bersyukur ya guys. Thank you.
Oke, sekarang gua lagi berada di tempat nongkrong yang pertama ya guys. Jadi buat sebagian mungkin lu ada yang tahu gua lagi ada di mana. Tepat di belakang gua itu Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi guys. Pokoknya gua bisa rekomendasiin buat lu semua untuk nongkrong di sini. Yang low budget bisa banget nongkrong di sini. Karena yang tadi gua lihat areanya tuh steril banget, bersih. Lu nongkrong di sini bisa sambil olahraga juga guys. Gak mandang usia, mau muda, mau tua, lu bisa kesini ya guys. Karena banyak barengan lu untuk olahraga juga guys. Nah juga untuk tempat yang tadi gua ada steril, banyak spot-spot foto buat lu semua ya. Banyak spot-spot foto buat lu semua yang mau nongkrong sambil foto-foto buat sosial media. Pokoknya lu nostalgia juga sedikit aja tentang pengalaman pribadi gua. Lu tuh gua dateng ke sini, injekin kaki gue di stadion ini tuh sebagai atlet ya guys, sepak bola. Habis sekarang gue datang ke sini itu sebagai content creator, tapi nggak apa-apa, gue cukup bangga karena gue pernah mengharumkan nama Kota Bekasi dan nama Indonesia guys. Pokoknya buat lu semua yang sampai titik ini lu belum bisa mencapai apa yang pernah lu cita-citain dari dulu, jangan pernah putus asa, terus berusaha, terus semangat usaha, berdoa, karena Allah juga tahu apa yang sedang kita perjuangkan guys. Biar soal hasil, biar Allah yang nentuin guys. Pokoknya semangat terus buat lu semua, ikutin terus. Gua mau ngasih rekomendasi tempat yang kedua ya guys. Pokoknya pantengin terus video gua, jangan sampai lu rugi dengan apa yang gua kasih hari ini guys. Oke, langsung kita lanjut ke lokasi kedua. Come on. Gua lagi berada di flyover Summarecon ya guys. Jadi lumayan pengap. Jadi buat dulu yang mau menikmati view Kota Bekasi bisa banget kesini ya guys. Lu lihat belakang gua view-nya, lu bisa melihat semua isi dari Kota Bekasi itu ada apa aja. Tapi yang gua lihat di sini tuh areanya sebenarnya steril, nggak boleh ada yang nongkrong di sini. Gua di sini berhenti karena ngilangin ngap gua guys. Pokoknya gue excited banget, pantengin terus dan kemana-mana gue mau kasih satu rekomendasi tempat nongkrong buat lu semua. Tuh lu lihat di belakang gue rel kereta, ada keretanya juga lagi jalan. Pokoknya ikutin terus keseruan gue, pantengin terus, jangan di skip. Enjoy this video. Oke, kita lanjut lagi guys. Lihat view-nya guys, bagus banget kan? View Kota Bekasi dari atas. Mantap banget. Ngeri juga ya lama-lama. Hari udah lumayan agak terik ya guys, mataharinya lumayan panas, tapi jam segini tuh masih matahari sehat guys. Gue mau kasih tempat satu lagi rekomendasi buat lu semua nongkrong bareng teman-teman lu bisa. Pokoknya patangin terus ya guys video gua, jangan di skip. Enjoy this video. Oke guys, gua udah sampai di lokasinya. Kita lihat itu ada apa aja di sini. Mari kita cari tempat duduknya guys. Mohon. Oke, gua udah sampai di areanya guys. Lagi itu tuh kalau nggak salah ini suka grill yang lagi itu pernah kebakaran kalau nggak salah yang ini deh.
Tapi alhamdulillahnya tuh nggak sampai parah ya guys, bisa teratasi sama pemadam kota Bekasi. Kira-kira kita mau makan apa ya? Jam segini tuh ternyata udah ramai banget guys, banyak yang pada olahraga juga. Nah di sini ini ada Symmetry Cafe. Gue belum kesini sih, tapi katanya di sini bagus. Ini nanti kita review tempatnya. Masih banyak pembangunan ya guys di sini. Ya setahun lagi mungkin tempat ini tuh jadi lebih padat lagi guys. Ada kafe juga di sini. Gue baru lagi nih guys di sini guys. Banyak yang pada olahraga, yang pada jogging. Pokoknya rekomendasi dari gue buat lo semua, bisa banget datang ke sini di jam pagi dan di jam sore ya guys. Buat kalian yang mau ke sini tuh, karena di jam-jam itu tuh banyak pengunjung yang pada datang ke sini juga guys. Nih lihat nih, pada olahraga nih anak kecil. Bocil-bocil. Ini anak sekarang. Oke. Gimana ya kira-kira ya kita cari tempatnya. Sebenarnya sih perut gua udah lapar ini. Cari makannya di mana gua masih bingung. Nah, di sini ada Arum Resto kayaknya deh. Arum. Oh iya, kulineran juga nih guys. Kayak resto gitu. Ini dia nih. Arum. Gue belum tahu juga nih isinya tuh ada apa aja, tempat apa aja di Arum ini. Tapi katanya sih yang gue denger-denger lumayan bagus tempatnya, terus juga makanannya juga enak-enak. Next kita lihat ke dalam isinya tuh ada apa aja. Nah, oke guys, gue udah berada di lokasinya. Gue lagi berada di Las Asia Sumarekon lokasi guys. Jadi tempat yang salah satu menurut gue tuh worth it banget, berlu santai di sini. Pagi hari, sore hari itu bisa banget ya guys di sini guys. Areanya tuh steril banget. Jarang di sini gue ngeliat sampah tuh nggak ada ya guys ya. Karena emang di sini tuh benar-benar terjaga kesterilannya guys. Nah buat lo yang mau olahraga di sini, yang mau jogging, bisa banget ya guys. Karena di sini tuh udah tersedia area untuk jogging guys. Buat lu sepedaan juga ada. Rek areanya tuh udah disediain isinya ya guys. Pokoknya buat lu yang mau datang sama pasangan lu, sama temen lu sini, itu bisa banget ya guys. Pagi-pagi tuh gua rekomendasiin banget buat lu, karena di sini tuh udaranya sejuk. Pokoknya tempat ini tuh benar-benar idaman banget sih ya. Yang suka kenyamanan di sini bisa banget guys. Nah, lu habis olahraga pastinya kan lu lapar. Lu pastinya pengen cari makan. Nah untuk kesini tuh pokoknya tuh lu nggak rugi banget. Lu bisa sambil olahraga di sini, kulineran juga bisa. Jadi setelah capek nih olahraga, lu bisa sambil cari makanan di sini ya guys. Karena di sini tuh tersedia makanannya juga banyak ya guys. Ada restorannya juga, ada kafenya juga. Pokoknya tuh tempat ini tuh multifungsi banget guys. Lu lihat di sana tuh. Buat lu khusus anak-anak muda di sini yang mau nongkrong, banyak spot-spot foto juga untuk lu update di sosial media lu semua. Pokoknya tuh lu kesini tuh datang sini buat nongkrong tuh gak nyesel banget ya guys. Kayak berasa tuh ya, lagi gua rasain di sini kayak bukan ada di Bekasi guys. Dengan view-nya perkotaan kayak gitu lu ngerasa kayak lagi ada di Jakarta. Tapi jujur ya, worth it banget tempat ini. Buat lo yang mau santai-santai di pagi hari, bisa banget ya guys di sini guys. Nah juga di sini banyak kulinerannya juga. Pokoknya lo wajib kesini, yang belum tahu tempat ini lo harus kesini ya guys. Perut gue udah mulai lapar nih, gue mau cari makanan di sini. Kira-kira gue mau makan apa ya? Ntar gue mau cari tempat makan di sini ya guys. Oke, makasih yang udah ngikutin video gue sampai selesai. Buat lo semua yang punya tempat rekomendasi buat nongkrong khusus daerah Bekasi dan sekitarnya, boleh komen di kolom komentar ya guys. Kurang lebihnya gue mohon maaf.
dari ucapan gua atau kata gua mungkin yang kurang berkenan buat lu semua, gua mohon maaf ya guys. Oke, okay, thank you for watching and see you. We'll be right back.